Macam mana nak atasi masalah gynecomastia ataupun masalah buah dada lelaki macam perempuan? Senang saja. Yang pertama, kita kena tahu dulu apa punca dia. Kita tak jaga makan, tak jaga tidur, gaya hidup kita out dan kita tak cergaskan badan. Setelah bertahun-tahun, gynecomastia bukannya berlaku dalam 2-3 bulan. Setelah bertahun-tahun tidak jaga tahap kesihatan dan kejelasan badan kita, daripada kita buat pembedahan, cuba sedaya upaya anda untuk usaha jaga kesihatan, kecergasan anda untuk bina otot, lagi-lagi bahagian dada tu. Nak tersi masalah tu bukannya berbulan-bulan, bertahun-tahun juga. Tapi bagi mereka yang tak sanggup bersabar, ya, anda kena buat pembedahan lah. Tapi kalau anda bersanggup bersabar, bersabarlah. Paling kurang pun anda akan nampak hasil dalam 3 tahun macam tu. Bersabar, bina otot tu. Bila kita tak jaga makan, kita jaga tidur dan kita tak buat senaman untuk kuatkan otot kita, kita punya hormon testosteron makin rendah. Bila ni berlaku, ya, korang akan timbul lebih banyak hormon estrogen. Ini yang membuatkan korang ada gyno tu. Bagi mereka muda tu, masih ada masa lagi untuk anda jaga kesihatan, kecergasan, kekuatan badan anda. Kalau dah sampai tak ada gyno tu, dia bukan terlambat, tapi anda telah mensia-siakan terlalu lama. So start sekarang. Harap ini membantu. Anda nak lagi banyak tips mudah untuk nak jaga kesihatan dan kecergasan badan anda? Mantap!